ini adalah suasana depan rumah majikan aku ya. Dan ini ada lampunya. Terus ini tuh apartemen, guys. Dan sampai lantai berapa aku kurang tahu karena nggak ngitung. Dan ini adalah lampu dan ini suasananya seperti ini. Ya. Dan ini adalah lampu. Oke. Halo guys, assalamualaikum. Sekarang jam 6 ya, tak kasih tahu. Tuh. Jam 6, guys. Jam 6 malam, ya. Terus kemarin itu kan aku dibeliin makanan Jepang alias kayak sushi kayak gitulah, makanan khas Jepang ya, guys, sama anak nenek yang anaknya pertama. Aku jerawatnya muncul banyak banget, guys, karena aku tuh malam jarang tidur. Terus kemarin itu aku pakai skincare ganti lah ya, tapi malah hasilnya rusak di wajah. Dan aku alhasil pindah lagi ke skincare yang biasanya aku pakai. Oke guys, tak kasih tahu. Nah, ini tuh makanannya nenek ya. Tadi siang aku masak ini, guys. Nanti aku makan apa? Makan sushi aja sama sambel kayak gitu. Dan ini tuh ada kangkung sama nasi. Terus ini ada kuahnya ya. Kuah ikan. Dan masak itu tadi siang semuanya dan tak nget kayak gitu, guys. Ambil. Nah, ambil seperti ini caranya. Terus udah deh, dicabut ini biar di sini aja. Oke, gitu aja. Yuk. Oke guys, ini adalah susinya ya. Kita buka. Nah, seperti ini ya. Kita ambil buat nenek, guys. Tuh, ini tuh buat dari nenek anak-anaknya kemarin. Terus nanti terserah dia mau sayur apa enggak ya, nanti tanya dia aja. Oke, segitu aja dulu, nanti tak sambung karena nenek aku enggak boleh disoteng sama majikanku, guys. Jadi aku enggak berani nyoteng ya. Nanti setelah aku nyuapin nenek tak sambung lagi. Bye. Oke guys, aku sudah nyiapin nenek aku. Nenek aku sudah kenyang. Terus giliran aku mau mereview makanan ini. Makanan Jepang. Ini ada kayak apa ya? Bawang putih, tapi aku enggak suka. Aku enggak mau makan. Terus aku di sini ada sambal ijo ya, guys. Ada sambal ijo sisa tadi siang. Aku mau tak cocol sama sambal ijo, guys. Yuk kita makan. Mari makan. Dan di sini aku ada sushi ya. Ini ada sushi 4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk guys, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Tak cocok sama sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh rumput laut ya, guys. Rumput laut sama nasi. Tak cocok. Ini telur. Telur. Limon. Terus yang kedua ini, guys. Ini tuh kayak tahu. Tahu terus ada nasinya, terus ini ungu-ungu apa aku nggak tahu ya. Rasanya tuh dulu aku pernah makan, kalau ini rasanya tuh asem, guys.
Yuk kita coba tanpa sambal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya asem. Enak dicocol pakai sambal, guys. Buat kalian yang nggak suka rasanya sushi, itu kan asam-asam kan, boleh dicoba sama sambal. Nah, selanjutnya ini ada kayak ini rumput laut sama nasi guys, terus ini tuh ikan ya, terus ada wijen nih tuh, kan? Pertama nggak pakai sambal dulu. Makan sama sambal. Sambelnya mau habis, guys. Dah, habis. Mat. Habis. Oke, guys. Alhamdulillah banget, kenyang. Dan cukup sekian ya video ini. Mungkin majikan aku lihat babunya lagi ngapain kayak gitu, karena depan aku itu ada CCTV, jadinya majikan aku pasti mantau. Oke guys, cukup sekian video ini, dan ya pesan di video ini adalah kalian wajib nyoba makan sushi sama sambal. Oke, begitu aja, dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Oke guys, aku kelaparan. Tadi aku makan nasi sedikit ya, tuh sedikit. Terus ini tadi belum tak cuci, biarin. Terus aku bikin mie guys, bikin mie dua, ya, nih. Guys, mie-nya udah matang. Terus ini ada kerupuk ya. Yuk kita makan.